Assalamualaikum cikak. Kembali lagi di channel Battala Gaming. Jadi di video kali ini teman-temanku sekalian, kita bakal mencoba build top global 1 dari Yi Sun Sin ya teman-teman. Meskipun hero ini sudah di nerf teman-teman, tapi damage-nya itu masih sakit sekali ya guys ya. Apalagi kita itu main pakai build dari top global ya guys ya. Oke teman-teman ya, kalau gitu sebelum kita masuk ke dalam leaderboardnya teman-teman, saya ingin mengajak kalian semua untuk subscribe dulu channel ini, karena sebentar lagi kita sama-sama menuju ke 10.000 subscriber ya teman-temanku. Let's go. Semoga saja bulan ini kita bisa 10.000, karena sebentar lagi ya teman-teman kita sudah mencapai 8.100 teman-teman. Let's go 10.000 ya guys ya. Oke kalau gitu kita ke leaderboardnya ya. Leaderboard hero MM ya teman-teman. Yi Sun Sin coy, mana sih Yi Sun Sin? Nah ini ya teman-teman, jadi nama top global 1 sekarang itu ada namanya Blaze ya teman-teman. Nama top global 1-nya itu namanya Blaze coy. Nah ini akhir-akhir ini bakalan bikin konten build-build dulu ya guys ya. Jadi saya bakal record juga untuk gameplay Rogerku lagi teman-teman. Nanti ya kita bakal selang-selingi lah supaya kalian tidak bosan gitu kan. Oke, kalau gitu kita cek equipment-nya teman-teman ya. Nah untuk emblemnya dulu deh, untuk emblem dia pakai custom emblem assassin ya teman-teman. Dan untuk spellnya dia pakai retribution, dia naikkan sepatu penetrasi dan juga killing spree untuk talentnya gitu guys ya. Dan di sini untuk buildnya sih menurutku bagus, tapi kayak yang sustainnya itu lebih kecil ya teman-teman, karena dia tidak pakai yang namanya ini ya teman-teman, tidak pakai namanya DHS dan juga tidak pakai yang namanya ini, apalagi namanya lupa kucuk, WON ya guys ya. Astaga bodohnya kucuk. Nah untuk itemnya yang pertama dia pakai Raptor, Took Boots, Blade of Despair, Endless Battle, Queen Swings, dan juga item terakhirnya Berserker Fury ya guys ya. Oke sebenarnya saya itu punya itemku sendiri teman-teman yang paling atas ini, tapi tidak usah ya, kita bakal pakai langsung saja builder top global ya teman-teman. Oke sudah. Dan kalau begitu tanpa banyak bacot lagi, kita bakal langsung saja menuju ke dalam in game-nya saja teman-teman. Oke gas kan. Oke lah teman-temanku ya, kita langsung saja pick kalau begitu itu Yi Sun Sin. Oke kalau gitu tanpa banyak bacot lagi, kita bakal langsung saja menuju ke dalam in game-nya saja guys ya. Oke gas kan. Oke kita sudah masuk dalam game-nya di sini, dan seperti biasa kita bakal ambil ini teman-teman ya, ambil Hunter Knife dulu, dan kita langsung ambil ini coy. Kita ambil pilih namanya buff langsung ya teman-teman, supaya kita bisa ini ya, supaya kita bisa mengoptimalkan waktu teman-teman, seperti itu coy. Oke ya ampun, ngeframe-nya HP ku cocok. Astaga ya ampun, sabar ya guys, ini HP ku ngeframe cok. Ay majang. Ntar gue, kita turunkan dulu untuk grafiknya ya, ke smooth cok. Kita turunkan ke smooth anjir, terlalu ngeframe nya guys ya. Ya Allah ya elah tong tong. Oke sudah enakan ya guys ya untuk ininya. Ya ampun kenapa kau kesini bodoh. Ya elah, ya ampun. Nah ini tuh orang ya guys ya, bodoh sekali loh. Apaan sih, gak jelas loh ya teman-teman. Ngapain dia teman-teman datang di niku ya teman-teman, di wilayahku bu ya guys ya. Jadi friend sabar, sabar ya guys ya kita ambil dulu ini nice first blood dari orang. Oke nice, belum level 4 ya guys ya. Papa sabar lagi. Oke kita sudah level 4 sini cok. Kenapa tidak level 4 ini? Gara-gara si Cecilion ya guys, ikut-ikut ya cok. Mana itu hero itu? Hai bodohnya cok. Ala ikut ke red buff ya dia guys ya. Pusingnya aku cok. Oke sabar. Ngeri sih. Sabar teman-teman, ini build dari top global ya guys ya. Jadi pastikan kalian pakai sih. Sabar. Ini kita bakal ambil gold farmnya dulu teman-teman ya.
sabar. Thank you. Sabar. Ya ampun keras ini hero cok. Pusing aku ya guys, enggak mati loh itu hero anjir. Ah ya ampun, datang lagi Luffy di sini kan. Mati aku cok, cok mundur-mundur cok, mundur-mundur. Jangan ya guys ya, jangan barbar cok. Kita recall dulu cok. Tumpah sih. Ini tankku dan juga si Ruby kemana dia ya guys ya? Tapi aku cok, cok. Sabar ya guys ya, kita ambil buff dulu. Tak ada orang open map ya guys ya. Tak bisa aku kesana cok, mati lah kau. Kita push dimit ya guys ya. Sabar 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 sabar. Bacot bacot. Main sabar tak bisa kill si Bruno guys ya. Gimana ceritanya cok? Sabar kalau sama Bruno ini. Oke sabar. Oke kita ulti ya guys ya. Ulti langsung lah itu, bodoh ya Allah. Ajar anjing. Nah, tuh mati kan. Nah, tuh mati juga aku cok. Sabar ya guys ya. Oke mantap dapat ya guys ya. Gila sih. Udah gila kali ini. Sabar, sabar. Kita ambil ini teman-teman ya. Kita ambil BOD dulu pertama. Di settinganku tidak ada ininya teman-teman. Damage X-nya ya. Kita aktifkan dulu cok damage X-nya. Supaya enak dilihatnya guys ya. Supaya keluarnya tuh enak gitu kan. Sabar, 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 sabar. Sabar ya guys ya. Kita naik ke atas lagi roaming. Sabar, jangan bodoh kau sabar. Oke sabar ya guys. Sini cok Ruby anjir. Mati nice. Double kill mantap. Mantap sekali double kill dari si orang ini sini ya guys ya. Oke. Sabar 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 sabar. Ya ampun sabarnya bodoh teman-temannya. Bukannya di clear dulu baru roaming ke mid. Iya. Langsung ini guys ya. Sabar. Oke, nice dapat. Mantap ya guys ya. Sabar-sabar dulu, cok. Sabar, 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 sabar. Ya ampun ultinya miss, cok. Sabar, sabar, sabar. Sabar. Wah ini anjir. Sabar mantap. Ayam mak jang ada teris lah datang cok cok. Ya ampun tiba-tiba ya guys ya. Kampret kampret. Ah. Sabar. Ah miss lagi kampret kampret. Sabar. Sabar mana tim kucok ndak ada kelihatan di map ya guys ya. Open map please. Oke. Okay. Sabar 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 mana persanya teman-teman ya. Persanya ini enggak ada kelihatan di map. Oke, okay, sabar ambil dulu ya guys ya. Ah kabur aku cok. Kabur ya guys ya. Oke, okay, nice kita dapat mantap. Sumpah cok. Tegang aku cok. Gila sih. Oke sabar 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 sabar. Parsa di sana ada save, ada si Alucard di sana teman-temannya di blue buff. Jangan sampai kita apa lagi namanya cok. Tapi kita salah langkah mati comeback kan kan nggak lucu gitu kan. Sabar 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 sabar. Main objektif saja ya guys ya. Main objek main objektif ya objektif cok. Nah, 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 Bruno cok, Bruno, Bruno. Oke, mantap mati. Bruno-nya cok, let's go. Ayo majang siapa itu cok? Ya ampun. Satu aku ke situ ya guys ya.
Sabar. Sabar ya guys ya. Oke, sabar. Oke. Oke, kita bisa lor sih. Attack the Lord. Gila sih ya guys ya. Oke, mantap dapat lore-nya. Oke, kita ulti sekali dulu buat kurangin dari si Bruno. Bruno di sana ya guys ya. Woi, mereka masih defense loh sebelumnya, cok. Sabar, kita push dulu di atas ya guys ya. Tolong clear, jangan limit. Saya ini lagi di mute tuh. Aduh, totot. Sabar. Mid jangan di clear dulu, mid jangan di clear anjing. Astaga, malah di clear, cok. Ya elah, tong. Kenapa kau pergi clear mid, bodoh. Ah. Sabar ya guys ya, sabar. Oke. Sabar. Oke, mati. Nice. Sabar. Oke. Mantap. Oke, ya ampun, mati kucuk. Woi, sabar woi anjing. Sabar. Nice. Woi, dari minion, cok, mundur, cok. Mundur dari minion anjing. Sabar, nah mati sini. Oke, kita end-nya guys ya. Kita end-nya guys ya. Oke, mantap. Gila sih ini build ya, teman-teman. Menurutku build ini tuh aduh. Oke lah ya teman-teman, kita dapat MVP kah, bronze kah, kita dapat MVP ya teman-teman. Mantap, lumayan. Jadi build ini sangat-sangat cocok buat kalian pakai, tapi dia ini tidak pakai yang namanya DHS dan juga WON ya teman-teman. Jadi agak-agak riskan juga untuk pakai build ini ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin pakai build ini, kalian harus cepat, skill satunya juga harus tepat ya guys ya. Jangan terlalu maju, jangan terlalu ke depan juga. Kalau misalnya kalian skill 1, pastikan mundur lah teman-teman. Oke. Kalau begitu, terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Dan jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe juga channel ini ya teman-teman. Karena sebentar lagi kita menuju ke 10.000 subscriber. Supaya kita itu bisa bikin story teman-teman di YouTube ya. Oke. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum cika.